Polisi Militer Angkatan Laut. Sukses mendukung pelaksanaan penanaman mangrove secara nasional yang terpusat di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Selaku Kepala Bidang Keamanan di kegiatan tersebut, Ibnu Gakti Puspomal memimpin secara langsung bidang keamanan yang terdiri dari unsur keamanan laut, unsur pengamanan tertutup, dan unsur pengamanan terbuka oleh POM TNI Angkatan Laut. Terhadap pengamanan terbuka tersebut, POM TNI Angkatan Laut melibatkan gabungan prajurit polisi militer wilayah Jakarta. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin S.H. Mhan M.H. menghadiri penanaman mangrove secara nasional di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono. Aksi penanaman 1000 pohon mangrove tersebut langsung meraih rekor MURI yang diserahkan oleh Wakil Direktur Rekor MURI Indonesia, Osmar Semesta Susilo. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin S. Mhan M.H. mengikuti rapat koordinasi perencanaan dan anggaran keuangan 1 UU TNI Angkatan Laut tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, bertempat di Wisma Elang Laut Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari dan mengangkat tema yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan Rakorenaku tersebut dilaksanakan secara tatap muka dan virtual. Wakil Komandan Puspomal yang didampingi oleh Direktur Pembinaan Umum dan Kasubdit Rengar mengikuti secara virtual di Maku Puspomal. Detasemen Polisi Militer Lanal Ketapang turut serta dalam pelaksanaan Search and Rescue gabungan tenggelamnya kapal TB Rita 103 yang sedang berlayar di Sungai Kedawangan. Regu penyelamat yang telah terbentuk langsung melaksanakan pencarian dan pertolongan di lokasi yang diduga tenggelamnya kapal TB Rita 103, termasuk di dalamnya beberapa prajurit dari Denpom Lanal Ketapang. Menurut PJS dan Denpom Lanal Ketapang, pihaknya dalam hal ini Denpom Lanal Ketapang akan mendukung secara maksimal untuk melakukan SAR terhadap kapal TB Rita 103. Komandan Polisi Militer Lantamal 2 melaksanakan safari personel Lantamal 2 di Lanal Nias dan Lanal Sibolga bersama pejabat Lantamal 2 terkait. Pelaksanaan safari personel tersebut dihadiri oleh para perwira, bintara, tamtama, ASN, dan jala sinastri. Komandan Polisi Militer Lantamal 2 memberikan materi tentang bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana atau disiplin, kejadian pelanggaran yang menonjol di TNI atau TNI Angkatan Laut, penekanan dan TR Kasal terkait kasus-kasus yang terjadi saat ini. Tim Safari Personel Koarmada 1 dipimpin oleh Kadismin Pers Koarmada 1, Kolonel Laut P. Karyadi Bangun, SE MTR Handa, MM. Didampingi oleh Kasigakum POM Koarmada 1 beserta pejabat Koarmada 1 terkait. Kegiatan tersebut berupa penyampaian materi bidang pembinaan personel kepada seluruh prajurit PNS Lantamal 12 dan perwakilan personel Lanal Ketapang. Pada kesempatan tersebut, Kasigakum POM Koarmada 1 memberikan materi mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana dan pelanggaran disiplin prajurit serta kewenangan dari para pejabat ANKUM. Kasat Gakti Puspomal memimpin langsung 43 personel Pomal untuk melaksanakan operasi penegakan ketertiban ke sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Keramen Kelapa Gading, Tanjung Priok, Jakarta Utara, guna menekan angka pelanggaran di lingkungan TNI Angkatan Laut.